selama ini, setelah sekian lama kita telah bersama. Inikah akhir cerita cinta yang selalu aku banggakan di depan mereka? Entah di mana ku sembunyikan rasa malu. Kau memang cantik dan juga lucu. Kau membuatku tidur tak tentu. Dua tahun ku menutupku. Tiada yang lain, hanyalah dirimu. Cukup sudah. Aku sayang kamu. Cukup sudah, batas waktu. Aku kau nyatakan sedihkan dirimu untuk jadi. Ya, nanti kita akan mendengarkan album Hesti yang akan dinyanyikan dengan bahasa isyarat. Tapi tepuk tangan dulu untuk semua penonton di studio, luar biasa. Tadi kenapa kita memulai dengan sebuah lagu-lagu sendu? Karena kita tahu bahwa setiap hubungan pasti kadang-kadang ada yang lancar, kadang juga harus berpisah. Oh. Iya. Di antara penonton di sini kita lihat banyak sekali juga wajah-wajah galau. Coba yang galau angkat tangan. Waduh, banyak. Oh, ini galau. Nah, sekarang ini kita akan beritahu caranya untuk Anda semua yang mungkin punya masalah yang sama. Sekarang mungkin punya hubungan yang sudah lama tapi mulai tidak terasa gurih. Alias sudah mulai hambar. Ingin tahu caranya memutuskan hubungan? Inilah dia 10 cara memutuskan hubungan ala Tunai Cewek. Sayang. Ya. Sepertinya kita harus putus. Sayang, kita harus putus. Putus. Soalnya aku lagi dekat sama teman aku. Ini teman aku. Sayang, ya? Kita harus putus. Soalnya aku udah punya istri. Sayang, kita harus putus. Putus. Soalnya aku udah punya anak. Papa. Sayang. Sayang. Maaf, kita harus putus sayang. Saya harus medan perang. Tolong bilang Hesti, kalau gua gugur di medan perang. Siap. Laksanakan. Siap, laksanakan. Saya baru dapat kabar bahwa Ari sudah meninggal. Gugur di medan perang. Sayang, aku bukan yang terbaik buat kamu. Mendingan sama temanku aja. Dia jauh lebih baik daripada aku. Ini dia orangnya. Selamat menikmati. Sayang, sebenarnya saya tuh mau... Mau apa? Sayang, berani gak kalau kita main truth or dare? Oke, okay, main dare. Dare? Yeah. Oke. Okay. Berani gak kamu mutusin saya? Ah, kita putus.
Lama banget sih. Ada yang mention aku. Ih, sayang aku. Hah? Hah? Putus. Ya. Walaupun tipsnya gak ada yang benar, ngawur semua. Ya, tapi mudah-mudahan ada gunanya ya. Kalau sekarang punya hubungan yang bagus dan tenang, langgeng, dipelihara lah dengan baik. Ya itu kalau mungkin dalam pacaran, kira-kira ceweknya atau pacarnya sudah kira-kira mungkin gak sepaham, bolehlah dilakukan hal seperti itu. Walaupun ngawur semua tadi ya.